Seperti dijangka, pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin Abdullah memenangi anugerah pelumba antarabangsa terbaik Petronas di Majlis Anugerah Petronas SRC, Persatuan Pemotoran Malaysia MAM, sekaligus mempertahankan kemenangannya tahun lalu. Pelumba Red Bull KTM Tech 3 itu yang mencipta sejarah muncul pelumba pertama negara beraksi di kelas utama di Kejohanan Motosikal Dunia juga memenangi anugerah pilihan ramai yang dilakukan menerusi undian dalam talian. Hafiz bagaimanapun tidak dapat hadir kerana perlu tampil pada majlis memperkenalkan pasukan KTM Tech 3 di Austria. Jazman Jaafar pula mendominasi anugerah pemandu antarabangsa terbaik Petronas selepas meraih kejayaan di Kejohanan Endurance Dunia bersama dua lagi rakan senegara, Nabil Jeffrey dan Weren Tan. Jazman bersama dua gandingannya itu yang beraksi bersama pasukan Jackie Chan DCX Jota Racing mencipta sejarah apabila muncul pasukan pertama Malaysia beraksi di saingan Le Mans 24 jam di Perancis yang menyaksikan mereka menamatkan perlumbaan di tempat keempat kelas LMP2. Kalau ada rezeki, I would love to be on the grid, but my main focus is to focus this year, focus untuk program yang untuk masa depan dan program yang saya target di World Championship. Trio itu juga muncul pelumba Asia pertama memenangi pusingan keempat Kejohanan Endurance Dunia di perlumbaan 6 jam di Fuji sekaligus menyaksikan mereka turut disenaraikan dalam Dewan Kemasyhuran Pemotoran Malaysia 2018. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang hadir pada majlis itu menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat kerana sumbangan dan sokongannya terhadap industri sukan pemotoran di negara ini. Bermula dengan tercetusnya idea kereta kebangsaan, ia membuka ruang kepada pembangunan bakat tempatan serta teknologi dalam industri automotif dan secara tidak langsung menjadi pencetus kepada pembinaan sirkuit antarabangsa Sepang SIC yang menjadi sumber inspirasi buat rakyat Malaysia menempa nama dalam sukan pemotoran baik di dalam negara mahupun antarabangsa. Tun Dr. Mahathir adalah individu pertama yang menerima anugerah ini selepas tiga edisi majlis berprestij itu dianjurkan. Manakala wartawan sukan TV3 Hasnida Hanim Ahmad Kamel serta jurukamera Aji Sarega memenangi anugerah media elektronik terbaik SIC MAM SAM dan wartawan berita harian Sukari Tani memenangi anugerah wartawan terbaik. Dan tahun lepas saya mendapat tempat kedua dan kali ini saya berjaya menjuarai kategori laporan berita terbaik elektronik. Jadi terima kasih kepada semua dan pastinya kepada unit sukan TV3 khususnya Media Prima yang terus memberikan liputan yang terbaik. InsyaAllah kita akan memberikan lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah, terima kasih. Secara keseluruhan, sebanyak 14 kategori anugerah diberikan pada majlis Gilang Milang yang berlangsung di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur malam tadi.